Tembong Institute menyelenggarakan diskusi pada hari Sabtu 1 Februari 2020 di Sekretariat di Lingkungan Wakaf, Kelurahan Tembong, Kecamatan Cipocok Jaya, Kota Serang. Lembaga di bawah pimpinan Dr. Haji Abdul Malik ini mengambil tema Kiprah Para Relawan untuk Kebaikan dengan narasumber Arif Kirdiat, relawan kampung, dan Lulu Jamaluddin, relawan FBN. Sementara peserta umum terdiri dari mahasiswa, dosen, dan para relawan lainnya. Kasih pinjam ini oleh Kang Arif, sahabat saya yang sudah sekian lama pernah sama-sama. Alhamdulillah, Bismillah. Terima kasih kepada Pak Haji Malik yang sudah mengundang saya hadir di sini. Bukan berarti lebih hebat, hanya sedikit lebih tinggi jam terbangnya. Sebenarnya saya pernah di Citilink, Negan Area Makassar. Jadi sebelum masuk ke relawan itu saya pernah jadi kuli 10 tahun di perusahaan Jepang di Citilink. 95 lulus SMA 1, itu pengen banget kuliah. Daftar di 3 kampus, mungkin nanti IPC. 95 jadi buruh pabrik itu penyesalan besar. Kok gak kuliah, jadi kalau reuni-reuni tahun pertama, tahun kedua kan itu masih kenceng-kencengnya reuni. Jadi sama semangat-semangatnya ketemu teman-teman, oh ini di mana? Di UPA, ini di mana? Di UI, itu ada kan.